Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya akan mempresentasikan tentang cantik. Cantik adalah cara yang digunakan untuk membuat barang sekaligus karya dan sekaligus karya Indonesia. Cantik ini dibuat dengan bambu dan tembaga. Cantik ini tidak pernah berubah. Cantik ini berasal dari Jawa dan tidak pernah berubah sampai sekarang tentunya. Cantik ini ada tiga bagian, yaitu cucuk, nyamplung, dan gagak. Demikian dari saya. Pesan saya adalah kita harus selalu mencintai karya kebudayaan dari Indonesia, kalau bukan kita siapa lagi? Apakah ada pertanyaan? Tidak. Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan mempresentasikan tentang lumpia atau terima. Lumpia terbuat dari tepung terigu yang dipanggang, diisi kacang hijau dan gula. Pemilik lumpia ini Yim Kok Sin, didirikan pada tahun 1948. Isi lumpia lumpia ini ada bumbu hitam, coklat, keju, kacang hijau dan lain-lain. Manfaat dari bakpia mengurangi penyakit jantung. Sekian dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini aku akan mempresentasikan tentang bakpia. Bakpia adalah makanan yang terbuat dari tepung terigu yang dibalut dengan isian kacang hijau. Bakpia yang dikira asal Jogja ternyata bukan dari Jogja. Asalnya dari Cina. Menurut penelitian, bakpia adalah bentuk kecampuran budaya Indonesia dan Tiongkok. Tertulis bakpia terbentuk karena pencampuran budaya Jawa dan Tionghoa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tradisional yang mengidentifikasikan Yogyakarta dalam bidang seni budaya. Tari Serimpi ini ditarikan oleh 4 orang dan semuanya terbuat. Tari Serimpi ini pada zaman dahulu sering ditarikan untuk zaman perjanjian raja di daerah Jawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mempresentasikan tentang alat musik tradisional. Angklung adalah angklung merupakan alat tradisional yang dari Jawa Barat, terbuat dari bambu. Dalam memainkannya, angklungnya digunakan sesando. Sesando merupakan alat tradisional yang dipetik pas tanah toke. Yang terbuat dari daun lontar. Dalam memainkannya seperti gitar, dipetik
di Sumatera Utara, tepatnya di Pulau Nias, terdapat alat musik tradisional yang bernama Kalamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang rumah adat Banua Tada dari Sulawesi Tenggara. Rumah adat Banua Tada merupakan rumah adat yang dikenal dalam budaya suku Buton. Rumah adat ini berbentuk seperti rumah panggung yang terbuat dari kayu yang berkualitas seperti kayu langka dan kayu jati. Rumah adat ini memiliki motif flora dan fauna seperti yang digambar ini, terdapat motif burung dan tumbuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang bakpia kato. Apa itu bakpia kato? Bakpia kato adalah makanan yang dibuat dari adonan terigu yang mempunyai isian kacang hijau yang dipanggang. Nama bakpia kato berasal dari bakpia. Nama bakpia kato berasal karena dijual pertama kali di Jalan Kato. Juga bakpia ini dibuat dari akulturasi Cina dan Indonesia. Bakpia ini juga tidak hanya mempunyai satu rasa, ada banyak rasa untuk sekarang seperti keju, coklat, durian, dan lain-lain. Oh ya, untuk yang ingin mencoba nanti join hasil. Mungkin ada pertanyaan? Jika tidak, terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Azila akan menanyakan salah satu baju daerah, salah satu baju tradisional dari Indonesia. Nah, kalian tahu gak hari ini Azil memakai baju apa? Ya, benar sekali. Hari ini Azil memakai baju bulu. Baju bulu ini dari provinsi Sulawesi Selatan. Biasanya orang suku Bugis dan orang Makassar biasanya memakai baju ini. Baju bulu ini juga dikenal sebagai baju tradisional buat ibunya. Baju ini juga biasanya lakukannya pendek, seperti namanya bulu artinya pendek. Untuk bawahannya, Azil memakai sarung sutera. Sarung sutera itu jenis kain yang memakai benang emas. Dan motifnya itu dengan motif atau kotak dan warnanya itu mengandung kamera. Untuk melengkapi baju ini memakai aksesoris seperti gelang, kalung, konding yaitu bandung dan anting. Oke, demikian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya mempresentasikan tentang gamelan. Apa itu gamelan? Gamelan adalah alat musik tradisional dari Indonesia. Gamelan berasal dari mana?
Apa saja contoh kamelan? Ini yang saya gambar juga. Contoh lainnya ada bonan, kendang, saron, embung, dan lain-lain. Kamelan populer di mana saja ya? Kamelan juga populer di Amerika Serikat, New Zealand, dan Malaysia. Bagaimana cara melestarikan kebudayaan? Bagaimana cara melestarikan budaya Indonesia? Yang pertama, mempelajari budaya daerah, contohnya di Kamelan. Yang kedua, mengikuti kegiatan kebudayaan, contohnya mengikuti pentas Kamelan. Yang ketiga, mengajarkan budaya ke orang lain atau ke orang luar, contohnya mengajarkan Kamelan ke orang luar negeri. Yang keempat, tidak terpengaruh budaya lain atau asing, contohnya tidak mengikuti budaya yang orang luar negeri lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama aku Rania dari kelas 5 Majid. Hari ini aku akan mempresentasikan tentang rumah budaya Indonesia, yaitu rumah joglo. Rumah joglo berasal dari Jawa Tengah yang rumah joglo terbuat dibangun dari kayu jati. Orang yang memiliki rumah joglo adalah masyarakat yang memiliki status sosial yang tinggi dan ekonomi yang lebih. Hal itu karena bahan-bahan yang digunakan adalah kayu jati. Kayu jati itu sulit ditemukan dan harganya sangat mahal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang rumah panggung dan Jawa Barat. Rumah panggung adalah rumah yang terbuat dari kayu dan bambu sebagai atap. Untuk atap terbuat dari pohon daun pohon kelapa. Untuk memasuki rumah harus menaiki tangga dan masuk ke dekat rumah. Rumah panggung adalah unik. Tambahannya dari bahan alam atau eco-friendly house. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Jogja asal penduduk yang bernama siapa itu?
gitu. Siapa tahu? Dia tahu di kafe. Dulu bakpia itu terbuat dari roti berisi daging yang menggunakan minyak babi. Ya memang. Cuman sekarang dimodifikasi tidak menggunakan minyak babi dan banyak rasanya. Ada kacang hijau, ada keju, ada rasa durian, ada rasa kacang dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia memakan khas dari Yogyakarta. Bakpia terbuat dari tepung terigu yang dipanggang dan dicampur dengan kacang hijau. Kami campur juga dengan gula. Seiring berjalannya zaman, rasa bakpia semakin bervariasi. Ada coklat, keju, susu, durian, dan lain-lainnya. Cara besar ikannya bakpia dengan menjual bakpia di tempat oleh khas di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Solo itu coklat agak
mempelajari cara membuat batik, mengenalkan batik ke mancanegara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah.
Kebun terigu yang panas dan disuruhkan. Terus juga dibuat untuk menghasilkan nada yang tepat. Bunyi